Selamat sejahtera dan selamat kembali ke video Cikgu Go. Hari ini saya akan membawa anak-anak murid ke satu dunia, iaitu dunia Super Mario. Mari kita terokah dunia dia. Ya, akan keluar hari ini kita akan belajar nombor ganjil dan nombor genap. Apa itu nombor ganjil? Apa itu nombor genap? Jom kita terokah. Okey. Nombor ganjil merupakan atau ialah satu nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan dua. Contohnya 1, 3, 5, 7 dan 9. Nombor-nombor yang sebegini tidak dapat dibahagi dengan dua. Kalau dia bahagi dengan dua, dia akan dapat bahagi. Jadi, itulah nombor ganjil. Jadi, seterusnya, apa yang dimasukkan nombor genap? Nombor genap ialah nombor yang boleh dibahagi dengan dua tanpa ada bahagi. Contohnya 2, 4, 6, 8 dan 10. Contoh-contoh nombor ini akan dibahagikan dengan dua akan jadi kosong. Ada yang jadi sifar. Dia tak ada bahagi. Jadi secara keseluruhannya kita akan dapat contohnya nombor 1 dapat 1 cendawan, iaitu nombor ganjil sebab dia 1 tak boleh bahagi dengan 2. Jadi kalau nombor 2 dapat 2 cendawan, ia merupakan nombor genap. 3 cendawan jadi nombor ganjil. 4 jadi berapa cendawan? 4 cendawan nombor genap. Dan 5 dapat 5 cendawan. Jadi nombor genap dan nombor ganjil. Dia merupakan nombor ganjil. Jadi itulah contoh-contohnya. Nanti adik-adik boleh susun lagi dari 1 hingga 10 dan seterusnya. Okey, di sini terdapat satu perlawanan antara Super Mario dengan kura-kura ni. Saya rasa semua orang di dalam permainan tersebut mereka asyik berlawan. Okey. Tengok siapa yang pemenang. Okey, contoh soalan 4. Jadi murid-murid, 4 ni nombor ganjil dan nombor genap. Tengok dua orang ni jawab macam mana. Okey, Super Mario jawab nombor genap. Kura-kura jawab nombor ganjil. Jadi jawapannya adalah nombor genap. Pemenang adalah Super Mario. Okey, perlawan yang kedua. Contoh soalan 9. 9 ni sama ada. Adakah 9 ni merupakan nombor ganjil ke nombor genap? Kita tengok. Kura-kura jawab nombor ganjil. Lepas tu Super Mario jawab nombor genap. Jadi, yang mana saya sebut tu? Jom kita tengok. Ya, kura-kura adalah betul. 9 merupakan nombor ganjil dan tidak dapat dibahagi dengan 2. Okey, dia tak boleh bagi semua. Dia ada. Tak boleh bahagi semua dengan 2. Jadi, yang pemenang adalah nombor ganjil. Jadi, Super Mario dapat 1 menang, kura-kura dapat 1 menang. Sekarang perlawanan yang terakhir. Jom kita tengok siapa akan jadi pemenang terakhir. Soalan tersebut adalah nombor 3. Nombor 3 ni nombor ganjil atau nombor genap? Kura-kura menjawab nombor genap. Super Mario jawab nombor ganjil. Jadi 3 ni nombor ganjil atau nombor genap? Itu adalah nombor ganjil. Jadi 3 merupakan nombor ganjil dan terjawab betul oleh Super Mario. Kenapa? Sebab 3 dibahagi dengan 2 sebab dia akan ada bahagi. Jadi dia adalah nombor ganjil. Hanya dimenangi oleh Super Mario. Jadi Super Mario dah 2 menang, kura-kura 1 menang. Jadi pemenangnya untuk perlawanan ni adalah Super Mario.